lah, ke Subang nak makan lembu, ke masjid nak makan daging kerbau. Kalau tuan-tuan pulang-pulang sebelah, ada gulai roh. Tidak pasir dengan gulai roh, tak ada benda. Berpeluk selalu. Bukan. Gulai roh dengan apa benda? Terpoyok. Sebenarnya saya di kampung pulang kanan. Sebuah sana, kampung Batu Balok. Tak ada benda kena ikan batin gulai masak. Belaga dengan gulai lemak. Air. Berselisih. Khilaf, bukan? Dia memang bahaya, ada gula lemak, ada gula masam. Dua pingat untuk gula lemak, dua pingat untuk gula masam. Jam! Tuk-tuk ada. Tuk-tuk kata malam-malam kalau dia kuangkan nasi, macam mana nak kuang? Buat makan je, bukan? Buat makan. Tapi, bukan kita nak terpain. Kita makan tu, kalau nak ajak orang ke masjid, nak ajak orang suruh. Fat lelu khairat. Kita dalam zaman, kita dah selesai masalah longkar sumbat. Rupanya kan, fat lelu khairat tu. Boleh, ini bawa alam flora ke, ini bawa ini, ini dikit-dikit punya hal, boleh lah kita cakap ni. Okey. Wattarukum munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Mungkar tak berhenti, mungkar tak berhenti. Saya pukul 5 pagi tadi, di mana gantung. Lepas, minum, dalam minum teh tengok. Datang dari mana budak perempuan ni? Bersama dengan semua kereta yang dinaiki 4-5 orang lelaki lain. Sebab orang kata saya tak apa lah, kata jaring tak kena lagi. Bukan? Pernah kita bikin. Pukul 5 pagi, minum teh. Orang tak bawa isteri dia boleh bagi kedai. Kecuali nak hantar kedai kapal juga, atau pas ekspres teket pun apa. Tak ada, ni dia buruk air dengan seluruh ketat ni. Form 5, form 5 tu dah lebih kurang. Itu dalam malam jantung je kan? Kata apa? Tarkul mungkarat. Bila tak bina cerita berdosa, berdosa, berdosa. Bila tak bina cerita pahala, pahala, pahala. Dia pernah akidah tadi. Dia tak nampak khairat ke al-mungkarat, dia tak nampak. Dia tak nampak benda tu. Akidah fi maki. Di zaman Makkah maknanya. Nak bina setiap hati manusia. Nak tanam setiap hati manusia. Buat kerja kebaikan, ada janji baik. Iaitu pahala. Buat kerja kemungkaran, ada janji sebaliknya buruk. Iaitu dosa. Allahu Akbar, Ezra. Mana kita nak buat, ya? Wa i'malul akli wal fikri. Itu kita dah baca, cuma dia ditahlilin, didetailkan lagi. Akidah juga nak mengajar kita bagaimana nak menggunakan akal. Facebook dah dulu maknanya, Tuhan tanya, apala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bila kita baca dalam tafsir di kuliah mana pun, Tuhan tanya dia, maafkan, apakah yang kamu lihat? Apakah kamu tidak lihat? Bagaimana kamu tidak lihat? Bagaimana unta itu dijadikan? Tak perlu degree, tak perlu degree. Kita buka Quran tengok dalam pembinaan rahman. Tidakkah kamu lihat bagaimana unta itu dijadikan? So fikir. So gunakan akal. So gunakan pemikiran kita ni. Lawa dah kita nama orang ni. Normal, waras, waras. Okey, gunakan. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Langit tu dekat atas diangkat, kita tak nampak tali dia. Terangkat dia dekat atas tu tak nampak tali dia. Tuhan nak didik manusia yang tunduk sujud ke dia, nak bina akal dia macam mana? Nak bina pemikiran dia macam mana? Tertidur sekarang, tidur macam mati. Bangkit daripada tidur, hidup balik boleh. Hidup balik boleh ngetes mula. Angkat jumpa member. Okay. Roti jala. Oh, itulah je kan. Kena tidur kan? Mihun rebus. Macam-macam. Okay. Puluh belah malam daripada pukul 10 sampai pukul 10 pagi. Kena teh 4 jam. Okay. Sama pergi lah teh. Lepas teh, teh, lepas teh, teh sahur. Setengah tempat tu macam gaya mabuk. Jadi butir sekali. Orang kita dengan minum teh tu kan? Itu macam-macam. Tuk-tuk dia tak nak ikut kesan minum teh ni kan? Saya pun daripada tak minyak minum kedai, tak minyak minum teh tu. Sebab nak jumpa orang, kita orang nama ustaz pun jumpa orang juga, takkan nama lah sama kita. Kan? Kata dia. Ikmalul akli, menggunakan akal. Kita suruh guna akal. Sebab tu kita jangan silap. Di kalangan masyarakat kita kadang-kadang dia silap. Yang campur lah, bosok. Bosok terus.
terjangkau. Ini tak terjangkau. Ha. Awak terjangkau ini highlight. Kosong. Ha. Ini jangan tepi ke orang. Kosong. Otak dia kosong. Ini hanya politik. Kosong. Ha, jangan. Jadi kosong. Jadi kosong akan pemikiran. Ini cerita apa ni? Ini cerita hukum kat tangan. Oh, jangan cerita kat tangan. Sedangkan setiap orang Islam dia kena tahu hukum kat tangan dia datang mana. Menara hukum dia datang mana. Berdina hukum dia datang mana. Setiap orang Islam dia tahu. Bila tak tahu, ha, masalah. Bila tahu, buat tak tahu, masalah juga. Ini perkara berkait dengan menggunakan akal fikiran. Wa naqdul awham at-taqlid a'ma, dan akidah Islam adalah untuk menangkis atau menolak barang awham, benda-benda waham dalam taklid buta. Tahulah kau ikut akidah dulu, kan? Kau macam saya. Ha. Dia kena nak keluar rumah, dia buah kanan, dia buah kiri. Ambul. Buah akhir tu bukan bangun malam, akhir tu kia boleh. Akhir tu semayang dah ada waktu, aku pakai buah je. Haa, berarti awak tak pernah gaya, air kursi tak pernah gaya, tak ada benda. Mudah lah, okay. Tak jaga ibadah, tak jaga keyakinan. Dia pakai buah-buah, orang buah awak buah, benda awak pun tak tahu. Sebab, awhamu taklid akmah. Dia mengikut benda-benda yang dikira taklid buta. Masyarakat jahiliah dulu dan terbawa dalam masyarakat jahiliah moden. Anak dia lagi ha, taklid amal ni. Pemikiran taklid buta. Sehingga tak nampak kedudukan Islam tu macam mana. Atau sehingga dinampakkan Islam mana dalam kelompok-kelompok tertentu. Ini perkara dari segi akidah Islam ditanamkan untuk menjelaskan wa tahrirul insan, dan membebaskan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad, min ibadatil ibad, daripada manusia itu semua kepada hamba-hamba ila ibadati rabbil ibad, kepada semua Tuhan kepada hamba-hamba. Kita baca nak baca saja kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kau kami semua. Di semua kita, di depan kita ni ambil umudia dia dalam kepada Allah Ta'ala. Cuma khusus kepada ibadah solat, salawatul khamsah, dan ditentukan Fatihah sebagai rukun untuk ingatkan kita bila baca. Kepada kau kami semua. Nak ingat, kalau kepada kau kami semua, kita letak semua dalam keyakinan kita, kita tak semua benda lain. Kuasa kita tak semua, RN kita tak semua, kedudukan kita tak semua, nafsu kita tak semua, orang kita tak semua, keluarga kita tak semua, okay. Bukan maknanya, bukan wang tak perlu, bukan kedudukan tak perlu, bukan. Bukan harta tak perlu, bukan. Tapi jangan kita sayang kepada itu tadi, kasih kepada itu tadi, mengatasi kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang utama. Bila berlaku kasih kepada benda tadi mengelepikan kasih kepada Allah Ta'ala, masalah dari sudut tahrirul insan, kita tidak bebas. Itu apa berlaku tu? Syekh semua sikit ada macam-macam cengok ni. Tak jelas lah. Hurriyatul insan dia panggil kebebasan dia sebagai manusia terpengkong. Dia jadi manusia dah takut nak cakap kebenaran. Dia jadi manusia dah takut untuk menyatakan kebenaran. Dia jadi orang Islam dah takut untuk beramal dengan kebenaran. Siapa nak beramal dengan kebenaran? Kita nak tunggu siapa beramal dengan kebenaran kalau tidak manusia? Kita nak tunggu kebah umumkan atau lain daripada manusia? Ini disebut akidah ditanam untuk memastikan manusia tahrirul insan, mereka bebas. Bukan mana mereka bebas keluar daripada wahyu, mengenepikan wahyu, menidakkan wahyu, menidakkan apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Tapi mereka bebas dalam bentuk mereka mengikut panduan pedoman yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada akal, tidak mereka ada mata. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
diri Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu.